Minggu. Kembali lagi di permainan tutorial Superbu. Nah, kali ini kita akan membahas permainan dari kisahnya Raja Salomo. Salomo, mintalah apa saja yang kau inginkan. Aku akan mengabulkannya. Ayahku, Daud, hambamu, adalah orang jujur dan melakukan perintah-perintahmu. Kau mengangkat hambamu ini sebagai penggantinya. Sekalipun usiaku ini masih sangat muda dan juga tidak berpengalaman, berikanlah aku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kaute, misalkan Kaute dikasih pilihan untuk memilih tiga hal. Misalkan Kaute disuruh pilih untuk liburan ke Eropa, beli handphone baru, atau hikmat, kira-kira Kaute mau pilih yang mana? Gampang dong, Kak Fik. Ya liburan dong, betul nggak, Kak? Itu refreshing, Kak. Ya gitu. Ya gitu ya. Nah, tapi ada yang berbeda dengan Salomo, Kak. Dia lebih memilih hikmat. Buat apa ya hikmatnya? Karena menurut dia itu bisa membedakan mana hal yang baik dan jahat, Kak. Nah, makanya permainan kita kali ini judulnya adalah Carilah Hikmat. Tapi sebelumnya kakak-kakak sudah pada subscribe dong YouTube channel Superbook Indonesia. Kalau belum di subscribe, sekarang dan diaktifkan apanya, Kak? Tombol loncengnya. Supaya kalau kita punya upload video terbaru, kakak-kakak langsung bisa dapat notifikasinya dan bisa langsung nonton. Oke, kita siap langsung aja masuk ke pembahasannya. Nah, pertama-tama yang perlu kakak-kakak persiapkan adalah pola Marxis. Seperti ini, Kak. Cara buatnya gimana, Kak? Cara buatnya bisa lihat di video berikut ini atau bisa lihat di kolom deskripsi di bawah ini. Terus kita juga perlu mempersiapkan bola. Bisa bola tenis. Bola tenis, bola karet. Bola karet ataupun bola pingpong atau bola apa aja. Nah, jumlahnya sesuai dengan kelompok yang akan bermain. Jadi kalau misalnya aku punya 5 kelompok, Kak, di kelas, berarti aku siapin 5 bola dan 5 modal Marxis. Kakak-kakak juga perlu menyiapkan yang namanya pola kartu super. Ini ada setnya, polanya sudah disiapkan di dalam buku modul Superbook. Dan yang terakhir nih, Kak, yang kita perlukan adalah wadah atau kotak. Ukurannya bisa kecil seperti ini atau lebih besar, tergantung bola yang digunakan ya, Kak. Iya, betul. Nah, nanti di luarnya itu akan ditempelkan tanda pola tanda Alkitab yang bisa dapatkan di buku modul Superbook juga. Nah, itu aja peralatannya dan persiapannya. Yuk kita mulai permainannya. Yang pertama, letakkan kotak di salah satu ujung ruangan. Lalu letakkan kartu super di dalam kotak. Kemudian beri jarak sekitar 4-5 meter dengan barisan kelompok. Ketika kakak meneriakkan carilah hikmat, pemain akan membawa Marxis dan bola menuju kotak. Ingat ya, Kak, pemain tidak boleh menyentuh bola dengan tangan. Jika bola terjatuh, pemain bisa mengambil bola dan melanjutkan dari titik bola terjatuh. Dan ketika ia tiba di kotak, ambillah salah satu kartu super, lalu lanjutkan perjalanan kembali. Letakkan kartu di lantai dan lanjutkan dengan pemain berikutnya. Tim pertama yang berhasil menyusun kartu super menjadi super ayat atau super kebenaran adalah pemenangnya. Demikianlah tutorial permainan Carilah Hikmat. Nah, bagi kakak-kakak yang belum follow akun sosial media Superbook Indonesia lainnya, di-follow ya, Kak. Semoga bermanfaat ya, Kak, tutorialnya hari ini. Tuhan berkati. Bye-bye. Bye.